Kids, siapa sih di antara kalian yang nggak suka main game? Pastinya semua suka dong. Selain bisa menghibur kamu di waktu senggang, main game bisa mengasah otak kamu juga loh, kids. Kalau otak kamu bekerja lebih cepat, sudah pasti berbagai macam pekerjaan bisa kamu selesaikan dengan mudah. Game asah otak kini banyak dimainkan oleh para gamer di berbagai kalangan usia. Game bukan sekadar untuk menghibur para penggunanya aja. Terkadang beberapa game justru memberikan edukasi di dalamnya. Nah, kids, berikut ini game asal otak yang bisa kamu mainkan. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Mad Deal. Game ini merupakan permainan asal otak yang tampilannya mirip dengan game kartu atau catur. Tapi bedanya nih, kids, permainan ini terdiri dari soal matematika yang harus kamu selesaikan untuk memenangkan duel. Quick Brain. Melalui game ini, kamu diberikan kecepatan waktu untuk berpikir mengenai soal berhitung matematika. Brain Out, can you pass it? Nggak hanya mengasah logika, Brain Out menuntut kamu untuk berpikir kreatif ketika menyelesaikan masalah. Peraturan yang ada pada game ini seolah menjebak kamu untuk memberikan jawaban yang salah loh, kids. Happy Glass, game yang cukup menguras otak kamu. Padahal peraturan itu sederhana, kids. Kamu hanya perlu memastikan gelas tetap terisi air dan menjaganya agar nggak sampai kosong. Tapi jika gelasnya kosong, maka gelas tersebut akan menampilkan wajah sedih. Brainy Don. Game asal otak ini juga cukup simpel untuk dimainkan. Peraturannya, kamu hanya perlu menggambar sesuatu agar misinya terselesaikan. Namun nih kids, kamu akan dihadapkan dengan level kesulitan yang akan semakin rumit. 2048. Game ini membuat otak kamu nih dapat bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Peraturannya cukup simpel kok. Kamu hanya harus menggeser dan menggabungkan angka-angka yang ada. Nah, bagaimana kids? Seru kan main game sambil mengasah otak? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!